Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kapten Zul. Dan selamat sore. Kita lagi berada di wisata Taman Purbakala Gojeng. Wow. Di sini saya lihat parkir semua di pinggir jalan. Gojeng Purbakalah guys. Kita sudah berada di dalam Taman Purbakala Gojeng. Iya. Gojeng Kabupaten Sinjai. Aduh, kita hampir lagi terlambat karena sekarang sudah sore. Baju kok biar kita kalian. Sore ini kita akan review salah satu wisata di Kabupaten Sinjai, Taman Purbakala Gojeng. Sini. Gojeng. Wow. Luar biasa. Naik tangganya, nggak tahu tangga keberapa ini. Tangga ke-1000. Bikin capek. Lumayan. Kita sudah sampai di puncak Taman Purbakala Gojeng. Capek guys. Luar biasa. Wisata apa ini wisata? Gojeng. Taman Purbakala. Taman Purbakala Gojeng. Wah, bikin melelahkan. Saya pikir ini taman biasa, ternyata naik bukit sampai luas. Apa ini tangga? Tangga 100. Sekarang sudah sore, kurang lebih jam 17.25. Sebelum kita balik ke Maros, kita mampir dulu di Purbakala ini guys, karena ini juga perdana kesini ya sayang. Perdana kesini di Gojeng. Nambil kita lagi malam ini Jambah. Iya, karena masih ada sekitar 3 jam lebih perjalanan, karena habis dari kesini kita balik ke Maros, habis dari Maros terus ke Pangkep. Balik lagi ke Pangkep guys. Strong. Yang penting tetap semangat. Jangan lupa pakai Reno. Oke sayang, kita mau foto dulu, cari spot yang terbaik di Gojeng. Ini suasana Taman Purbakala Gojeng Kabupaten Sinjai. Jadi sini kebanyakan batu. Di sini kebanyakan batu dan bukit. Memang tempatnya kan di atas bukit, terus ini ada banyak batu. Kalau tempat spot foto juga bagus, banyak yang bagus. Untuk pacaran juga banyak yang bagus. Ya sayang. Karena di sini kan batu, jadi bisa dibalik pohon. Bisa di baruga tuh, bisa dibalik batu, jadi spot untuk foto bagus. Ini Purbakala, tapi semua batu nih, batu besar nih. Ini ada pagar guys, atau pagar menuju kemana ini. Di atas cuma ada batu, pohon besar.
Balik saya spot-spot yang bagus. Oke. Kita akan cari spot foto yang bagus sebelum kita pulang. Tempatnya juga luas di atas sih. Tempatnya juga luas. Ini. Habis foto-foto, istirahat dulu, duduk sejenak sambil minum air putih karena masih ada sedikit. Jadi mubazir kalau kita buang. Oke, sayang. Masih mau foto? Mau foto? Capek. Lelah. Kayak asal teman-teman tahu kalau ini wisata Purbakala Gojeng, ini wisata tercapek nah. Di antara semua ya wisata yang kita explore 3 hari di Kabupaten Sinjai. Karena ini sama dengan mendaki pendek karena cuma tangga yang kita lewati, tapi tangganya banyak, ada seratusan mungkin sampai di bukit Purbakala Gojeng Kabupaten Sinjai. Dan di sini ada yang menarik guys, di sini ada yang menarik karena di sini ada kuburan, jadi kita tidak bisa terlalu lama di sini. Assalamualaikum ya, lalu kubur. Ayo, sudah istirahat, kita lanjut lagi. Dan ini adalah peninggalan Purbakala. Tapi di sini batu semua, jadi kalau di ini Maros, Lenleang, batu juga. Iya batu, tapi kan ada anunya, ada gua. Di sini ada guanya di sini. Kayaknya ada juga tapi tidak ditahu sih sama. Oh, betul. Ini batu besar besar sekali nih guys, bahaya kalau jatuh di jalan. Saya bagus spot fotonya situ, situ ki. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11. Masih ada yang nggak pulang-pulang sih. Ayo. Dari tadi ngambil spot di sini. Biasa cari ian, sayang. Cari mangsa. Oh, sekarang sudah 6:30 sore. Dan masih banyak yang stay di wisata ini guys. Mau foto dulu. Tiga. Dua. Oke guys, kita sudah foto-foto di Purbakala Gojeng Kabupaten Sinjai. Dan sekarang kita menuju parkiran. Terus OTW pulang ke kampung halaman. Hati-hati sayang, hati-hati. Hati-hati. Oh iya sayang, masukan untuk pengelola pariwisata ini Taman Purbakala, kalau bisa parkirannya dikasih bagus bosku. Tah? Iya. Karena parkirannya di sini saya lihat ngambil semua bahu jalan. Jadi mengganggu. Jadi kedepannya semoga parkirannya bisa lebih teratur. Kalau bisa masuk di sini, masuk di wisata, buatkan parkiran khusus, jadi semua jadi tidak ambil bahu jalan. Gitu kah? Yang menarik di wisata Purbakala Gojeng yaitu di sini ada taman bermain untuk anak-anak guys. Di sini juga ada taman bunga. Nih, tapi bunganya tidak terlalu banyak. Cuma kalau untuk piknik, anak-anak dan keluarga bagus di sini, guys. Sana tuh ada taman bermain. Di sini ada taman piknik. Jadi keren. Kalau di atas itu puncak Gojeng, guys. Bagus spot foto, oke? Pakai masker ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu harus menyiapkan masker di tas ataupun di kantong. Ya sayang. Karena sekarang sudah 6:00 dan di sini memang aturannya wisata Gojeng Kabupaten Sinjai sampai 6:00 di. 6:30.
Setengah 6 seharusnya. Tapi ini lewat. Setengah 6, jam 6 dikasih ki bonus untuk review wisatanya. Karena kita dari Maros, guys, ke Sinjai, wah, terlalu jauh. Kalau kita enggak masuk, wah, rugi dong. Ya. Oke, ini penampakan wisatanya. Ini pintu keluarnya ya. Depan. Dan sekarang kita sudah menuju pintu keluar. Dan untuk mengakhiri videonya, sampai jumpa. Tunggu di episode selanjutnya di wisata Sulawesi Selatan. Dadah. See you next time.